bersama lagi dengan Eza Flow. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ayo nonton sampai habis review bersama Eza Genuino di Pasar Ikan Hias Jatinegara bagian terakhir ini. Ya teman-teman, sekarang kita mampir ke lapak Keronal. Lapak nomor berapa nih? 130. Iya, 130. Iya, rezekinya di sini. Yeah. Nomor 30. Ya, yeah. Ada cana juga. Yeah. Ikan aneh di sini. Ada ikan apa nih? Coba kita lihat. Coba itu, coba. Wah. Guys. Ini yang gedenya. Ini apa nih? Ini apa nih? Bandingan. Oh, silapo. Hah? Ini. Satu yang satunya agak kurang sehat. Tapi yang satunya bagus. Ini yang tadi lho. Ini beda ya. Iya, iya. Ini apaan bro? Itu 99 bukan yang ini? 99 ini, 99. Ini yang tadi yang yeah. Yang minta besar ini. Apa? Ini cuma ini. Ini ya. Kalau prontosa sih. Bro, kalau apa bro? Ini ekspor. Ini ekspor ya? Ya, ekspor ya. Temen bokap punya mantu ini. Oh gitu. Temen bokap punya mantu, terus tetangganya ada sepupu. Sepupu. Belok kiri nanjak dikit. Agak gedean dua tuh. Ya lumayan. Yeah. Daripada tadi kecil-kecil. Iya, daripada paling digoreng dan. Iya. Bungkus. Boleh sih, cuman ya. Satunya itu dipisahin aja. Apa? Ntar. Dipisahin. Kasih dipisahin aja ya. Tapi oksigennya gimana di sini? Ada. Hitung satu. Hah? Oh? Hitung satu aja ini. Hitung satu aja. Dua. Ambil dua ya, hitungnya satu. Hah? Oh? Ambil dua. Ini Palmas Albino. Ini Palmas Albino. Ini Palmas Albino bagus masukin akuarium kecil. Iya, sama itu. Sama ada yang Senegal. Tapi ini makannya ribet gak sih? Ini Slayer nih. Slayer. Beda. Iya, beda. Makannya apa sih? Sorry, Golden Slayer. Oh, makannya apa nih? Cere. Cere, cacing sutra, cacing beku. Apa aja dia? Udang. Udang jangkrik makannya. Kasih murah aja. Hah? Asal jadi kasih murah aja. Paku. Baut ya. Ini berapa nih? Itu 120. Ini yang mahal di sini. Nah, itu. Ini mantep ya. Ini mantep ya. Ini, wow. Ini apa nih? Orna. Keren. Ini gantian. Ini apa? Orna. Ini Orna. Ini ngecit. Apa tadi? Ini gua. Itu Golden Slayer. Golden Slayer. Bagus ini ya, weh. Ya. Golden Slayer deh. Slayernya bagus. Cuman makannya ribet gak sih? Enggak. Cere. Cere ya. Cacing. Dia tanpa aerator hidup. Enggak tanpa aerator. Tanpa aerator hidup? Iya. Aerator hidup. Kayak cupang, kayak cana. Boleh nih. Ada juga. Iya. Oke. Nih, taruh goreng kecil. Iya. Kembangnya lima. Kurang kecil. Nambah. Pakai pasir, tapi enggak apa? Ganteng pakai pasir. kasih pasir. Iya. Yang 50 ke 60 senti lah. Ada dia, tetap sama arwana kalau tidak buka. Enggak sih, enggak deh. Kalau gede sih enggak masalah kalau udah gede. Ini cepat gede enggak sih? Lama. Lama kan? Berarti total udah berapa tadi? Udah. 4. Ini enggak sama ini. Ini kan dipisahin tuh tadi. Iya, dipisahin nanti ya. Balsam sama Palmas. Ya. Oh, 100. Iya, 100 aja. Casting aja, Bang. Mau promo enggak ya? Kayak bingung mau di sini. Iya, lagi di Jakob. Yeah. Ini sama itu tadi ya? Iya. Yeah. Untuk sekarang. Ya, yeah. Boleh? Ya, yeah. Boleh. Buntal apa nih? Milk spotted puffer. Milk spotted puffer. Milk spotted cover. Puffer. Cover. Puffer. Puffer. Iya.
Big spotted plover. Ini jenis ikan apa ini? Ikan susu kalau sini. Ikan susu. Sungai. Buntal susu. Ini ikan muara. Muara. Yang sering bermain di air tawar. Makanya kita jual sambil mengedukasi. Ini mampu tawar atau enggak kita kasih tahu. Oh. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Kalau tawar ya bisa ya. Kita bilang bisa. Oh gitu. Ntar kameranya gimana nih? Ya. Tapi sebenarnya kan di muara. Itu muara. Dia berkembang biak di muara. Banyak ikan-ikan yang berkembang biak di muara. Contohnya dats. Dats itu ikan muara. Jadi kalau ada orang bilang ikan muara susah ditangani, jangan biar ikan dats. Oh gitu. Dattoides itu salah satu ikan yang bertelur dan beranak itu di daerah muara. Makanya Palembang itu alirannya besar karena dekat muara. Sumatera ya. Ya. Tapi kalau ini sendiri? Itu sendiri itu dari Jawa. Jawa. Dan semua ikan-ikan saya dari Indonesia. Ya, jayalah ikan hias Indonesia. Yoi. Eh, sablo. Sablo. Galak dia. Jadi, sekalipun enggak ditelan dibunuh. Iya. Siksa. Takutnya deh gigit giginya si buntal dia yang siksa. Iya, takut itu ya. Lagi ini gajah si buntal. Oke. Mungkin ada yang Bapak bingung. Oh iya. Malu dulu. Ke lapaknya Kolai. Ya. Ini ada no albino nanti, Bro. Ada lu bawa enggak? Ini apa ini? Acip pencer. Isanya acip pencer. Mana? Ini. Ini depan. Ini apa nih? Albino. Yang red eye albino. Bus. Red eye. Iya, basah-basah. Nah, red eye itu berapa? Nah, ini dia. Itu. 2000. Mana 2000? Dia bodinya merah itu. 2000. Bodinya udah merah di sana. 2000 nih. Hah? 2000. 2000 beli kantong nih. Iya, itu ada goceng. Iya. Goceng kembali kayak. Oke. Okay. Ini apa ini? Silver albino. Albino. Silver albino. Silver albino. Size berapa? Size nya itu kurang 30. 28. Iya, hampir 30 lah ya. Iya. Iya. Cuman dia agak merah gitu ya? Iya, ini yang red eye-nya yang mata merah. Iya. Yeah. Dan dari bodinya juga agak-agak merah ya? Semua merah dia. Iya. Yeah. Blok yang merahnya. Apa? Ntar dia ngeblok merahnya? Merahnya ngeblok. Setiap ring dia merah ntar. Oke. Okay. Iya sih, kelihatan sih ini dari ringnya juga merah. Ini bukan kayak super albino yang biasa gue lihat. Tapi ini agak merah. Iya, agak. Tuh. Ringnya merah tuh. Ayo dibungkus. Udah pesanan orang itu. Wah lu. Oh, udah pesanan orang ini. Aduh. Iya. Kalau ya, bisa diantar ke rumah. Tapi masih ada. Masih ada. Oh, tapi masih ada. Berapa? Netnya aja. Berapa nih? Net. 2000. Netnya berapa? Bayar 2000 perak. Gua ada 5000, gimana lah ya? Harga parkiran kok. Red yellow. Red ini. Oh, red itu. Iya. Red bebek. Red bebek. Ada sertifikatnya dia. Cleaning service terbaik panjang masa. Itu di rumah udah ada satu, cuma kalau masukin dua ribut kan ya kan? Yang mana? Red bebek. Enggak, red bebek. Red Feveng nggak? Feveng. Dia semakin banyak malah semakin anteng. Nggak, kalau dua gitu dimasukin? Nggak. Hah? Asal dia satu tank itu ada yang lain. Ada yang lain? Iya. Dia doang. Nah, nggak sempat dia dua doang. Kalau dia dua doang, dia pasti ribut. Dia pasti ribut. Perotnya? Perot terbanyak. Ada pel yang gede. Lu dari kemarin? Ya. Pari ada Leopoldi sama Bini. Leopoldi nya berapa? Sorry, diameter berapa? Diameternya kurang lebih 18.
Nggak boleh di diameter 18. Tapi emang lagi agak sulit ya sekarang pari ya. Iya, tapi yang kalau Leopold itu kan pari BD asli Thailand ya. Itu berapa itu? Kena 4.000. 4.000. Ada ini ya, ada video nggak? Ada, itu jadi jam berapa? Oke, kita mau lihat Leopoldi pari. Kita lihat videonya dulu karena dia nggak bawa. Iya. Nah, dia lagi nggak bawa. Kita lihat dulu videonya. Kita kirim ke Omes aja. Om Steve, jangan dapat ini. Spencer itu. Yang apa, ngasih di... Cakep sih kalau gede. Iya, benar. Apa? Dia ngasih tapiar. Ber. Tapiar. Tapiar. Tajam-tajam gitu badannya ya? Iya. Ini ya. Udah kirim aja, kirim. Kirim aja nih, Lai. Kirim aja. Ya. Parah ini mah kagak nyimpan. Kan banyak kan kontak pusing. Bahkan kontak pusing. Ini apa ini, Lai? Prospek. Prospek. Iya. Oke, saya sudah cukup melihara prospek. Udah cukup prospek. Ini yang semalam? Iya, yang tadi malam. Oh, yang semalam baru sama. Itu baru malam itu, baru rekam. Ini ya, Leopoldi ya? Iya, Leopoldi dia totalnya gede. Oke, ini Leopoldinya. Agak ngelebar. Jadi asli Thailandnya itu, Leopoldi. Kalau yang BD bilang di dunia ini Leopoldi ya? Ringnya banyak sih. Ini Leopoldi ya? Sebenarnya itu yang hybrid. Kalau dari Thailand kayaknya gedean nggak? Gede-gede. Leopoldi ini tadi diameter berapa? 18 ya? 18 itu se... 16-18 gitu. 16-18 gini ya? Iya. Oh, dari piring? Iya. Ya, piring tuh 18. Leopoldi. Keren sini. Ya. Sampingnya ntar itu ada yang BD Indonya yang dibikin BD. Uh-huh. Ada ringnya banyak. Ya, ini ya. Ya. Yang tadi. Ya. Di model. Iya. Ini berapa tadi? 4.000. Ya, kalau yang posisinya 4.000. Kalau yang itu ya, BD? Itu kalau perpasangnya. Iya, perpasang bahasanya, Bang. Perpasang bahasanya. Cuman ngobrol. Iya. Soalnya kalau yang itu emang perpasang. Oh gitu. Beda. Berapa itu perpasangnya? Perpasangnya cuma 13. Oke. Iya, worth it sih. Berapa? Saya kurang lebih hampir sama, 13. Pertama ya. 18 cewek cowok. Ya, ntar bisa dagang ya, nego ya. Iya. Ini rat-rat berapa? Kena kocap. Kocap ya. Standar tah. Ya. Tinggal gedor pintu belakang aja. Ya. Pintu belakang mana, Pak? Kalau mau poliodon juga ada masih. Apa? Poliodon. Oke. Datnya enggak ada. Ini gimana yang ini? Mana? Udah punya orang atau deh? Iya, kan masih ada. Ada. Masih ada kipas di sana ya. Cuman gue sih nyari silver albino yang biasa, Bang, sebenarnya. Ada paling size-nya kurang lebih 10 sampai 12 cm sih. Kalau 20 cm 25 ada? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Soalnya kalau 10 sampai 15 itu masih kecil, perawatannya agak susah kita. Enggak kayak sih kalau silver mah dia pembesarannya cepet. Iya. Yeah. Yang susah itu kalau dia udah diameter udah 30, dia pelebaran badan badan lagi. Enggak, gue jaringnya soalnya kan gue mau campurin tuh, jadi palingnya jaringnya agak 20-an lah, 20 sih, kurang semua. Iya, 20 cm, 25 cm lah. Kalau kalau masih 15 kan masih segini lah ya. 15 masih segini. Paling ada satu lagi sih yang jenis ini. Yang red ya, yang red eye. Red eye ya. Oke, karena barangnya bagus buat ya. Udah punya lain. Cakep. Orangnya enggak datang kali, Bang. Aduh. Malah yang di rumah ada yang lebih bagus lagi dari ini. Yeah. Bagus aja. Yeah. Ya. Tukang ikan. Biasa yang tukang ikan. Orang gue juga tukang. Soalnya kalau ini kan bodinya merah semua. Iya, yeah, bodinya merah semua. Kalau kena lampu merah aja lebih nyala lagi. Iya, yeah, gitu ya. Tujuh dia jalan.
Kalau di rumah lebih gede lagi gak? Sama. Sama? Ada yang lebih gede lagi? Gak ada. Soalnya masuknya sama. Dari ambil pelihara 10 ekor, laku semua sih. Tinggal 2 yang paling pilihan. Oh. Foto dulu lah. Tapi no minus ya yang di rumah? Foto dulu. Ada gak mas? Masa pikirin doang gak ada fotonya? Ikan kalau udah di keep lama mah mana ada minus. Apaan? Ikan kalau udah pilihan mah gak ada minus ya. Oh kalau ada pilihan, iya kalau ada pilihan. Enggak soalnya kalau biasanya kan kalau dari 10 biasanya kan ada aja lah. Biasanya, nah, biasanya. Pasti ada, tapi kan jualnya beda. Iya. Yeah. Yang paling belakang itu yang paling bagus biasa. Wah gitu, tukang ikan. Tukang ikan. Pokoknya yang cakep-cakep itu tahan dulu. Jadi kata dia, yang paling bagus itu paling belakang. Kata tukang ikan. Oke guys. Aduh. Lagi ada opsi. Mana ya? Review juga. Udah. Oke lah, ntar kita itu dah yang kirim aja gambarnya. Oke, sip ya. Oke. Yuk, bye. Tetap usaha lah. Emang dari sebelumnya juga emang gue ada kepikiran om, gue pengen beli cana. Cuman cana kan ternyata jenisnya banyak juga kan ya. Mana? Ewa. Ya, cana kan jenisnya banyak. Terus gue baru lihat salah satunya itu cana surang. Mungkin dari surang satu itu akan berkelanjutan cana yang lainnya. Ya. Barka dong. Apa? Barka. Ya, belum. Di sini nggak ada kayaknya. Nggak ada yang berapa? Mau datang ke tempat. Kalau mau. Gudangnya Barka. Gudangnya bisa. Bisa. Senang. Iya. Gini dong, seneng gue. Iya. Apa yang tadi ngajarin kita ke Barka aja. Iya. Importir banyak. Barka berapaan biasanya? Barka berapaan itu? Di atas 8 juta. Di atas 8 juta? Pasti ya, 13 tergantung. Tapi itu size berapa? Kurang 8 juta gitu. Yang lebih ngerti anak sana tuh, tadi Azril. Oh iya. Dia lebih ngerti untuk kita. Aduh mas, jangan. Oke, apa lagi nih next? Next, Mike. Lu mau nyoba kita nawarin ikan gapi, doyan gak? Iya. Hilang om gapi ya, baru masukin blur, hilang semua. Belinya segede gini. Dulu ada satu tank, emang isinya gapi semua ya. Iya. Ya, tapi kita ternyata nggak jago melihara gapi. Kita nggak jago melihara gapi. Kita kan suka ke apa itu namanya pasar apa? Parung. Kita udah beli sampai berapa ratus? 500 ekor lah ya. 500 ekor. 500 ekor. Ya. Hilang semua. Assalamualaikum. Ya di sini kita. Waalaikumsalam. Teman SD ya. Di sini ya aja ya di sini ada PGJ. Boleh sih kalau ya. Boleh. Di sini ada komunitas PGJ. Uh-huh. Nah, di sini ada master-masternya. Uh-huh. Dengan Bang Rio. Kita mampirin dulu. Boleh. Ya, kalian juga gue pengen tahu kenapa ikan gue selama ini kalau misal gue melihara ikan gapi nggak pernah berhasil. Ya. Mungkin dia bisa ngasih tahu solusinya gimana. Oke, di sini ada Bang Rio. Ayo. Ya, ini. Halo Bang Rio. Ngobrol. Oke. Ya, ini Bang Rio sama Jovan. Oh iya. Ini Jovan. Eza. Halo Bang. Ya. Ini spesialis gapi. Gapi. Ya, di sini. Ya. Spesialis gapi, Bang. Spesialis gapi. Nah, ini gapi-gapi ini ternyata bukan ada yang bukan kaleng-kaleng juga gitu. Nah, ini ada yang kaleng. Ada yang kaleng. Diketok bunyi. Nah, ini gapinya Bang Rio yang termahal yang mana ini, Bang? 1 tinggal ini yang harganya 150. 100? 150. 150.000 2 ekor. Ya. Ini albino grass ya? Iya, albino blue grass. Ya. Ini kenapa bisa di maksudnya bisa mahal karena anatominya kah atau kalau dia bisa lebih besar lagi atau gimana? Ya, karena coraknya bagus, terus yang kedua ya perawatannya agak susah. Perawatannya agak susah. Iya, untuk breedernya juga agak apa? Ngebreednya juga agak susah juga. Oh. Makanya susahnya itu maksudnya gimana, Bang? Ah, dia pemakan anak juga, dia untuk apa? Untuk kekuatannya agak kurang dia, agak ringkih. Oh, gitu. Iya.
Kekuatannya agak ringkih tapi mahal ya. Iya. Makanya orang tertentu aja yang benar-benar penghobi yang bisa. Yang bisa. Iya. Kalau yang cuma sekedar belum berani. Iya. Kalau gua sempat melihara, kita udah beli berapa? 500 ya. 500 ekor gapi, tapi gapi yang biasa. Tapi selalu mati, itu karena apa biasanya, Bang? Oh, biasanya karena kualitas air juga, Mas. Kualitas air. Terus pakan juga kurang bersih. Oh. Nah, itu dong. Pakan yang benar tuh apa sebenarnya untuk gapi? Ya, sebetulnya kalau untuk pakan hidup sih biasanya kutu air, cacing. Oh, gitu. Nah, biasanya kan kalau si penghobinya sendiri kadang-kadang nggak sabar langsung baldi, langsung kasih pakan, nggak dibersihkan dulu. Iya. Nah, sekarang yang praktisnya orang-orang itu pakai pelet. Pelet juga menyebabkan kematian. Kalau dia kebanyakan pakannya nggak dimakan, nah nanti sisa pelet itu jadi racun, amoniak. Oh gitu. Oh, iya. Oke. Okay. Jadi kalau pakan itu secukupnya, kalau bisa kurang, tapi rutin. Kurang satu kali. Ini peletnya. Ya itu peletnya. Ya. Ini peletnya. Ini peletnya harga berapa, Bang? 35. 35. Nah, ini pelet juga kita PGJ, ini Bang Jovan. Ya. Ini juga dari Artemia, kita khusus dari kelompok Jovan PGJ, bahkan dari rekan saya. Oh gitu. Artemia semuanya pelet. Ini juga lucu. Ya. Ini udah beranak nih, Mas. Ya. Tuh anaknya. Kamu ya. Mau beli anaknya enggak apa-apa. Itu anaknya lucu banget tuh. Ada bis kecil. Nih albino full red namanya. Iya. Apa? Albino full red. Plastik. Albino full red. Full red. Ya, ini beranak di plastik tanpa bidan. Iya. Biasanya ini kaget aja, Mas. Yeah. Udah waktunya beranak. Dan itu sesar ya. Iya. Aduh. Nah, kalau ini juga sama dengan bukit albino. Ini yang sudah dikonteskan, ini namanya Parkless. Iya sih. Ribbon, dia ada dasinya ya. Tapi memang kalau di zoom itu kelihatannya emang keren banget sih. Iya, batiknya sampai coraknya, ya. Coraknya bagus banget. Oke. Kalau gapi itu ikan kecil tapi kelihatan gampang tapi susah, Bang. Iya, ikan kecil. Iya, tapi enak dinikmatin. Iya, benar sih. Cuman kita gitu, kita belinya sampai capek sendiri mati mulu. Ya, itu tadi mungkin kita ini edukasi banget. Ini edukasi banget, maksudnya ngasih tahu solusinya. Makan juga ternyata nggak boleh terlalu banyak ya. Makan nggak boleh terlalu banyak, pakannya, airnya juga. Airnya juga kualitas air. Itu jangan langsung dikasih pakan, Mas. Dikosakan dulu sehari. Sehari baru kasih pakan. Kasih pakannya pun dosisnya jangan terlalu banyak. Oh gitu. Ya. Itu pun biasanya kesalahan orangnya sendiri itu air itu kan ada air pump. Kalau air pump itu biasanya 3 hari dulu diendapkan. Kalau air sumur mungkin sehari. Karena kan kaporit kalau air pump. Mungkin kesalahan saya waktu itu karena saya meliharanya barengan sama Mas Koki yang kecil-kecil. Oh. Kalau Mas Koki itu kan dia kan ikan yang nggak berhenti makan kan. Yeah. Jadi saya masukin pelet itu mungkin ya terlalu banyak. Iya. Yeah. Ya itu tadi bisa jadi amoniak ya. Betul. Oke, makasih ya. Terima kasih, makasih. Yuk, makasih. Ya, mampet ya. Ya. Mana nih? Gua kemana? Ini dulu. Oke. Oke, Jack, gimana nih kita belanja ini? Gimana? Ya, alhamdulillah walaupun enggak sesuai ekspektasi karena yang kita cari kan sebenarnya bukan yang kita beli. Ini, ya. Tapi ternyata yang tadi gua bilang gue baru mengenal banyak ikan ikan Indonesia, asli Indonesia, terutama terus apalagi ikan ikan apa namanya? Ikan air tawar gitu. Dan akhirnya gue beli ikan cana, salah satunya cana itu cana apa, Bang? Suratani sini dong. Suratani ini bisa jadi koleksi baru gue di rumah, dan gue lihat ternyata itu indah banget ikannya. Terus gue ambil ada botia juga, botia yang besar tapi ya. Botia besar bukan botia yang kecil. Terus ada apa lagi tadi? Ini apa namanya? Yang apa tadi?
Iya, Palmas apa namanya? Golden Slayer. Iya, Golden Slayer. Iya. Itu wah, sumpah. Nantilah, nanti kita lihat di rumah ya. Dan yang hasilnya, ini apa ini? Terror. Dan yang itu Green Terror. Iya, Green Terror. Golsom ya. Golsom. Tapi Golsom ternyata bukan predator ya. Dia makannya pelet deh. Iya. Gitu. Ya dia makannya pelet kan? Iya, Bang. Predator juga. Oh ya? Iya. Semua dia. Oh gitu. Semua. Kayak lo dong, Kak. Ini masuk ciklit kan ya? Ciklit masih. Iya, ciklit. Oh, ini ciklit juga. Oh ya, alhamdulillah. Biar enggak ribet soal kasih makan ya. Oke. Bang, saya foto dulu, Bang. Ayo. Iya. Nah, tuh. Sampai kampanye lagi nih lagi. Bodoh amat. Lewat kampanye. Bang. Oke. Oke, hari kita udah kelar di Jatinegara. Alhamdulillah udah kelar. Mulai dari jam berapa tadi kita? Dari jam 5 ya, kurang ya. Jam 5 kurang, setengah 5 lah ya. 5 ya. Dari setengah 5 sampai sekarang jam 7:04. Ya. Lumayan lah. 2 jam lebih ya. Ya, 2 jam lebih. 2 dapat jam lebih dari gelap sampai terang. Ya. Oke, okay, terasa juga muter-muternya. Oke, okay, teman-teman, tadi kita udah review bareng Eza Gionino dari jam 5. Kita dapatkan beberapa ikan ya. Ya mungkin nanti yang selanjutnya kita bisa collab lagi. Minggu depan mungkin ya, insya Allah kita bisa hunting-hunting lagi. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Eza Flow. Oke. Ya teman-teman, Eza buat channel baru. Channelnya apa namanya? Gionine, namanya Gionine. Gionine. Ya, buat teman-teman subscribe ya, subscribe yang banyak. Ya, subscribe. Ya. Ya, akan lanjut review bareng lagi. Oke. Oke. Okay. Sekali lagi. Oke, okay, thank you.